Feels like I'm losing it. I got this brand new life, don't know what to do with it. Oh I sang all the songs, and every time they prayed, I always played along, played along. I was searching for your face, feeling empty and out of place. It's like I hear what they're saying, but I don't know what they mean. I heard every lesson, but I never got the message until you came along and spoke to me. When your gentle whisper found me in the dark, now I'm looking in your eyes full of love, full of light. You say all you ever wanted was my heart. Everything was back and white, and now it's technical. Wow. Okay. Address semangat di Pagi hari ini, teman And Gakadanga ada semangat teman man? Yeah. Oke, okay, uh, minal aidin buat semua teman-teman yang merayakan. Uh, selamat kembali dari liburannya yang udah cukup panjang. Dua minggu kita nggak ada training, kayaknya dua minggu ya? Dua minggu nggak ada training dan bersyukur kalau hari ini kita boleh bareng-bareng ketemuan. Saya pikir there is no place like home. Jadi kalau hari ini boleh bareng-bareng semua teman-teman, uh, saudara yang ada di sini sebuah Kehormatan sebuah kesenangan buat saya pribadi uh, ming dua minggu yang lalu, waktu Victor dan Rico lagi uh, apa sharing terakhir, saya lagi dengerin pakai Zoom, dan aduh, gue pengen banget loh ada di sana, sebenernya loh, aduh seru banget loh ya, ada di legacy hari-hari ini. Oke, okay? so sekali lagi beri, tepuk tangan paling meriah dong buat kita semua dong, teman-teman. Wow, oke, okay. in case udah lama gak ada yang bilang sama lu. Just in Cash udah lama. Orang nggak bilang ini sama kamu, izinkan saya bilang pagi hari ini bahwa you are love. You have purpose dan you have a choice. Oke? Okay? Karena banyak yang udah hafal, kenapa enggak kita bilang ke kanan kirinya tiga hal tadi boleh ya? You are love. You have a purpose. You have a choice. Wow. Terlepas dari apapun yang kita udah lewatin, terlepas dari setiap kesalahan, pelanggaran, terlepas dari kesia-siaan yang kita buang di masa lalu, di masa muda kita. Tapi saya mau bilang you are love Oke? Okay? Dan kamu lahir bukan karena accident. Kita semua ada bahkan sampai hari ini kalau teman-teman ada di sini bukan karena sebuah accident, tapi karena saya tahu kamu punya tujuan. Sebuah tujuan yang asik banget, yang udah disiapin buat kamu semua. Dan yang gak kalah pentingnya adalah kamu punya pilihan. Untuk merubah masa depan yang lebih baik, untuk boleh punya hidup yang berkelimpahan. Hidup yang kita semua, leader-leader yang ada di legacy, itulah yang jadi mimpi kita, itulah yang jadi passionnya kita, boleh, teman-teman. Semua ada hari ini. Oke, okay? so hari ini kita akan uh, belajar sebuah series yang baru. Andre mau ceritain soal yang namanya bekerja. Oke, okay? uh, Andre kayaknya apa? Nggak terlalu basic ya belajarnya bekerja. Kayaknya kita semua udah tahu bekerja. Ada sebuah, ada seorang uh, coach uh, basket terkenal banget di US, jadi uh, dia juara beberapa kali dan dia cerita nih. Caranya dia waktu orang mau uh, dia baru latih pertama kali, jadi menarik banget waktu dia latihan dia ngelatih pertama kali di depan semua timnya dia bilang gini, oke okay, saya nggak mau kita semua ada asumsi, maka hari ini saya akan ajarin semua dari awal dia bilang, oke okay? dia bilang gini, ini namanya bola basket <laughs> dia bilang, oke <okay. laughs> <laughs> ya ini namanya bola basket. Menarik, dia ajarin dari ini bola basket. Dia ajarin dari oke, okay, ini caranya mengikat tali sepatu. Jadi, dia ajarin supaya apa? Supaya yang udah tahu bagus, tapi jangan sampai orang punya asumsi. Nah, so hari ini kita akan belajar yang saya berharap kita semua punya terobosan, yaitu tentang yang namanya kerja, kerja, dan kerja. Pertanyaan yang kita akan bahas hari ini adalah beberapa alasan buat bekerja, beberapa reason untuk kenapa sih manusia diciptakan bekerja. Apa yang kita perlu usahakan sungguh-sungguh waktu kita bekerja dan apa hubungannya antara kerja dengan living a life to the fullest. Apa hubungannya antara kerja dan hidup kita yang ada di prudential? Dalam hidup kita ini ada 150 ribu jam yang setiap dari kamu dan saya kita spend buat khusus bekerja. 150 ribu jam. Artinya 40% kehidupan kita ini di invest di tempat kita bekerja. So bekerja itu pada akhirnya akan mendefinisikan hidupnya kamu. Ada sebuah ring call ID, teman saya punya. Dia masukin uh, baru kenalan, namanya siapa? Andre masukin nomor telepon, dia masukin ke ring call ID. Apa sih namanya? Call, uh, ya kayak gitu, tuh. True caller, caller ID. Pas dia telepon, nama gue keluar, bukan, bukan. <laughs> hampir, hampir, hampir. Nama gue keluar, kok Andre Prudencia? Wow. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Oke, okay. so Andre Prudential. Oke. Okay. Benar apa yang lu kerjakan pada akhirnya akan mendefinisikan hidup lu. Pada akhirnya akan mendeskripsikan lu tuh hidup happy atau enggak. kira puluh 40%. Oke. Okay, waktu dalam hidup lu di kerjaan. Di tidur berapa persen ya? Mungkin 30-40% di tidur sisanya tinggal 20-30 persen. Dan akhirnya karena begitu banyak waktu yang kita spend, maka pekerjaan itu akan mendominasi hidup kita. Mau nggak mau. Ada sebuah recent study berkata, oke, okay, ada survei kepuasan bekerja. Setelah dicek, dua dari tiga orang berkata bahwa kalau ada pekerjaan yang lain, saya mau pindah. Jadi ketika dicek kepuasan hidupnya dalam bekerja, ada sekitar 60-70 orang-orang itu tidak puas, tidak satisfied dalam hidupnya. Dan pertanyaan mereka, apa ya? Kayaknya kerjaan ini bukan buat gua banget deh. Kayaknya gue masih perlu tahu nih, apa ya kerjaan yang paling bagus? Pertanyaan banyak orang. Apakah pekerjaan yang paling bagus buat hidup gua? Nanti kalau gua pensiun. Tadi kok Abe ceritain dengan bagus bagaimana yang namanya uh, retirement planning. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin ditanyakan jauh sama beberapa orang. Tapi sama beberapa orang yang umurnya udah hampir 50 udah mendekati. Pertanyaannya adalah nanti kalau gua pensiun Gua ngapain ya, oke? Okay. Gimana caranya gue untuk sukses dalam pekerjaan, dapat promosi dalam pekerjaan? Gimana caranya gue tahu pekerjaan apa yang terbaik dalam hidup saya? Saya berharap pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita selesaikan ya, dapat uh, kita semua jawab setelah series yang namanya walk 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 ini selesai. Oke, okay. so ada lima. Hari ini cukup, Andre cuma mau cerita uh, sebenarnya purpose of work itu apa sih? Apa sih alasan dari kita perlu 40% bekerja? Kenapa ada orang yang bilang bahwa kerja itu kutukan? Pernah ada yang dengar? Ya, karena kita jatuh dalam dosa, makanya kita dikutuk buat bekerja. Menurut saya bekerja adalah anugerah. Oke. Okay? Buat saya pribadi. Bekerja adalah anugerah. Bekerja adalah sebuah kesempatan. Bekerja adalah opportunity. Bekerja itu. Saya jujur. Saya jujur-jujur ya. Uh, dulu waktu masih kerja di uh, banking. Uh, 2004 sampai 2008. Seming uh, sebulan sekali. Tiga minggu sekali. Gue sariawan mulut. Oke. Okay? Demam. Sakit uh, tiga minggu sekali. Badan aduh sariawan, banyak di mana-mana, dan uh, badannya demam. Badannya sakit. Kenapa? Karena uh, pressure, kah? Karena apa? Gue nggak tahu, tapi tiga minggu sekali begitu. Dan jujur, semenjak ada di prudential itu hilang. Saya nggak pernah ngalamin. Oke, okay, uh, pernah lah 2021 Kalau nggak salah, ya waktu omset lagi turun banget ya 2020 ya sekali lagi pernah kayaknya ya tapi setelah itu nggak pernah setelah itu nggak pernah oke okay. selama 17 tahun nggak pernah oke okay. karena apa karena uh, I love Monday I love Tuesday gitu ya karena everyday buat gua adalah holiday Ndre ini buat lo kali sekarang holiday ya <tuh, 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 tapi nggak 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 dari dulu zaman saya partner, zaman gua jadi leader, saya itu bilang sama istri gua, non kerjaan itu asik non. Lu kerja ngapain? Pagi gua ketemu orang di kafe ngopi, siang ketemu di food court, sore ketemu di mall. Jadi kalau istri gua nanya, lu kerjaan apa aja pagi, siang, sore? Kerjaannya ketemu orang dan happy. Istri gua suka nanya, itu kerjaannya apa sih sebenarnya kok. Tapi itulah bisnisnya kita. Dan uh, I feel blessed buat saya pribadi saya uh, bersyukur. Uh, minggu kemarin bawa anak-anak ke Australia buat lihat tempat kampus. Oke. Okay? Uh, kita cek beberapa tempat dan uh, uh, karena anakku udah umur 15, udah SMA kelas 1, kelas 10. Jadi perbincangannya adalah nanti kuliah mau kemana. Dan setelah kuliah kemana, saya tahu kalau beberapa kuliah yang menyenangkan, culture-nya, negara yang menyenangkan, misalnya kemarin ke Australia, seneng banget. Di Australia, supir bus, saya ketemu sama langsung supir busnya, temen pemimbing pranikah dulu waktu saya masih di Bandung, eh dia waktu masih di Bandung, supir bus, income setahun, tebak berapa? Yang belum tahu, tebak, lempar, lempar. Supir bus, ya setahun income berapa satu setengah m seratus lima puluh ribu Aussie dollar kursnya sepuluh ribu empat ratus sepuluh ribu dua ratus kalau nggak salah ya oke okay. kerjaannya jam tujuh sampai jam lima sore setiap hari nggak ngomong sama siapa siapa oh lu boleh denger podcast tuh oh? nggak boleh karena secure apa secure di sana kan uh, tinggi banget itu ya prioritasnya nggak boleh jadi benar-benar pekerjaannya sepanjang bertahun-tahun tapi gajinya oke okay. dan saya ngobrol sama anak-anak kalau papa nggak diprudensial mungkin kamu pergi ke Australia kayaknya nggak apa-apa tuh tapi gue bilang bahwa kita itu di Bandung itu asik tuh kerjaan tuh asik apa yang papa laku itu seneng gitu loh oke okay? Justru mungkin orang western yang perlu sekarang belajar hard worknya, nya belajar struggle-nya, strive-nya kayaknya perlu sama orang Asia. Taiwan, Chinese, China gitu ya sama Singapura justru mungkin belajar sama kita orang Asia nih. Oke. Okay? Apalagi gue bilang 2045 papa umur 60. Kamu umur 40. Indonesia emas. Wah itu asik banget loh. PDB-nya kita naiknya luar biasa. Uh, angka A, angka kerjanya asik banget. So di Indonesia sampai umur 40 itu menyenangkan. Percakapan Andre sama anak gua cuma ngasih gambaran bahwa syukur gua menikmati dan saya asik banget. So berharap hari ini kita boleh belajar sama-sama apakah sebenarnya yang menjadi lima the purpose of work? Anda siap teman-teman? Bilang kiri kanannya saya siap. Oke, yang pertama, yang pertama. Bekerja sederhana. Oke, aha ini semua orang udah tahu dong, benar-benar. Oke. Okay. The purpose of work yang pertama adalah mencukupi kebutuhan. Oke. Okay. Ada tiga jenis kebutuhan dasar utama kita yaitu apa aja? Sandang pangan dan papan. Empat. Berarti hari ini saya baru tahu ada empat. Oke. Okay? Saya bekerja untuk mencukupi kebutuhan saya. Pasti kita semua banyak dapat mengerti. Enggak butuh penjelasan lebih banyak. Ini adalah bekerja untuk survival mode. Oke. Okay? Ada quotes, ada sebuah prinsip. Kalau saya nggak kerja, saya jangan makan. Oke? Okay? Kalau lu dalam hidup nggak bekerja, jangan makan. Artinya ini kerja itu sebagai survival mode. Terlepas dari income yang kamu punya, tapi pertama kali mencukupi tiga plus satu kebutuhan: sandang, pangan. Dan papan, oh ini itu penderitaan enggak. Bekerja itu adalah hal yang menurut saya spiritual. Bekerja itu menurut saya spiritual, karena lewat bekerja kita boleh mencukupkan kebutuhannya, keluarga, dan orang-orang yang kita perlu bantu. Misalnya, ada orang-orang yang enggak dapat bekerja, kalau punya keluarga. Orang tua, adik, kakak, dan lain sebagainya yang memang bukan gak mau kerja, tapi gak dapat kerja perlu bantu. Itu adalah alasan bekerja yang pertama. Sederhana, teman-teman. Sederhana ya, bungkus ya. Yang kedua, bekerja adalah untuk mengepresi, mengekspresikan identitasnya kita. Karena penciptanya kamu dan saya udah memberikan sebuah skill talent gift ability maka tugasnya kita untuk mengeluarkan untuk kita boleh memaksimalkan setiap potensi yang sudah diberikan dipercayakan dalam hidup kita dan setiap dari kita punya ekspresi yang berbeda-beda oke okay? ada orang yang lebih kuat di matematikanya bagus Oke, okay. saya enggak, istri gua enggak, anak saya juga enggak kuat di matematika enggak, nggak masalah. Ada yang lebih kuat menonjol dalam hal hubungannya bagus. Ada yang lebih menonjol di leader. Oh, bikin skripnya bagus dan kita sangat terbantu. Bener nggak teman-teman? Bener. Ada yang bagus bikin medsos, Revin. Kalau bikin lucu-lucuan, koknya menyala abangku banget deh, pokoknya ya. Oke. Okay. Bagus. Nah, setiap dari kita punya ekspresi yang berbeda. Karena kamu diciptakan spesial. Jangankan dulu suka bilang ya, jangankan uh, ibu jari apa? thumb print punya berbeda ya. Butir salju, sidik jari berbeda. Butiran salju aja katanya ya, enggak ditemukan punya komposisi yang sama satu butir salju berbeda-beda suara ada voice printnya ada oke okay? jadi semua kita memang akan punya talent skill yang berbeda dan kamu jangan jadi orang kayak di sebelahnya loh atau jangan jadi kayak andre oke okay? jadi boleh bilang kiri kanannya oke okay? <laughs> <silence> <silence> oke, okay, boleh bilang di sebelah kanan kirinya, oke? Okay. Uh, yang kayak kamu cukup kayak kamu satu orang aja, oke? Okay. Boleh bilang di depan atau belakangnya, oke? Okay. Kamu jangan mirip kayak saya, jangan, jangan. <silence> Oke, okay. so semua dari kita punya sebuah kesempatan oke, okay. kalau Anda leader nanti akan ada banyak kelasnya oke, okay, gue itu berbeda eh, gue itu suka dengerin uh, podcast, eh gue tuh bahasa Inggrisnya bagus, maka setiap dari kamu akan memperlengkapi orang yang lain secara bareng-bareng di legacy, dan itulah yang terjadi oke okay. orang-orang yang baca bukunya bagus orang-orang yang kayak ko bahasa Inggrisnya bagus. Oke oke oke. Mau nanya ngecek bahasa Inggris ngomong gak ingetan ya? Oke okay, oke. Okay. tes Tes tes. Cek cek cek. Tes tes. Oke. Okay. Ah. buaya bahasa Inggrisnya apa? Asyik. nah darat bahasa, ah, darat bahasa Inggrisnya apa darat bahasa Inggrisnya apa darat bahasa Inggrisnya apa land buaya darat Asyik. area oke <laughs> <laughs> oke okay. okay. jadi setiap dari kita akhirnya punya sebuah speciality punya uniqueness tepuk tangan buat kau area doang teman-teman dong teman -teman. oke okay. okay. Padahal ngerendahnya bilang Arya, dulu pengen bilang Daniel loh ya. Oke. Okay. Kita semua punya uniqueness yang setuju katakan yes. Hanya ada orang satu kayak kamu. Kalau kamu jadi kayak orang lain, siapa yang jadi kayak kamu? Betul? Hanya ada satu orang yang Tuhan ciptakan punya certain purpose yang kayak kamu. So, kalau lu mau kayak orang lain? Dunia ini kehilangan satu orang yang kayak kamu. So, kita perlu bekerja keras, kita perlu rajin untuk potensi yang udah ada. Ini boleh keluar. Masa nah, pengen bilang, waktu tujuan dari bekerja yang nomor satu udah selesai, ada beberapa orang bilang bahwa, "Ah, saya nggak perlu lagi kerja." Karena kebutuhan buat necessity, kebutuhan hidupnya gua udah terpenuhi. Karena kerja hanya untuk ekonomi, ekonomi selesai, apa yang terjadi? Dia bilang hidupnya selesai. Atau kali saya pernah dengerin uh, sebuah uh, IG gitu ya reels, ada satu orang ojek, gojek, gojek atau apa saya nggak tahu. Ada orang baik hati ngasih dia uang besar, satu setengah juta apa berapa juta gitu ya buat si supir gojek ini, lalu dia bilang, waduh bersyukur banget ya orangnya baik banget, waduh saya seneng banget karena dikasih uang gini saya tiga hari nggak kerja karena dia pikir kerja hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, oke? Okay? Padahal masih ada empat yang lain. Yang kedua adalah untuk kita, boleh maksimal mengembangkan setiap gift, skill, talent, potensi yang Tuhan udah kasih dalam hidup kamu, dalam hidup saya. Oke, okay. penelitian hari-hari ini itu depresi udah jadi epidemik. Ada banyak banget orang depresi, salah satu faktor yang besar dan terjadi di teenagers penelitian bilang adalah ada next nggak? Nah ini dia. Karena banyak orang memiliki terlalu banyak yang namanya free time lebih banyak yang dari yang pernah dialami oleh generasi generasi sebelumnya. Orang yang too much free time maka dia bekerja kekurangan makna bekerjanya buat apa? Orang yang kurang makna bekerja, akhirnya kehilangan sense of purpose. Gue tuh kerja buat goalsnya apa ya? Karena banyak free time, banyak distraction. Orang yang losing purpose, mengakibatkan orang itu depresi. Karena dia hidup nggak tahu lagi hidup buat apa. Jadi kalau hari ini seenggaknya kita masih punya kebutuhan dari hal necessity, kebutuhan hidup boleh disyukurin. <laughs> ya, karena setidaknya kamu masih punya purpose untuk necessity. Perlu mulai dipersiapkan. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Identitas dan yang lain-lain. Itulah adalah kebutuhan yang kedua. Kamu dan saya diciptakan bukan untuk nggak jadi apa-apa. Tapi kita diciptakan untuk buat sebuah perbedaan yang setuju katakan yes, yes. Saya percaya banget next bahwa kamu akan paling bahagia. Nah, di legacy ini kita percaya banget. Kalau kamu menggunakan talenta, energi, waktu yang Tuhan berikan dalam hidupmu yang memberikan makna dan tujuan Lu akan paling fullest, paling fulfill ketika kita boleh mempergunakan itu. Yang ketiga. Oh belum, sorry, balik. Oke. <laughs> Oke okay. okay, yang ketiga. Bercanda nih kalau beca. Oke yang ketiga adalah kedewasaan. Nah, yang ini bilang ke kanan kirinya tenang tenang Andre nggak ngomongin kamu loh tenang Andre nggak ngomongin kamu ya. ya tenang ya Andre ngomonginnya saya Andre ngomonginnya saya tenang. Oke saya masih ingat eh uh, Waktu Arya jadi mengejar jadi AM, AM itu tahun dulu 2,7M, oke? Okay? Saya masih ingat sebuah tema yang Arya mau punya dan kenapa dia mau ngejar AM adalah sebuah kata. Gue mau belajar rendah hati, Andre. Gue mau belajar abel, karena keuangan udah stabil, oke? Okay? Belum nikah soalnya dulu belum nikah. Ya, belum punya anak ya kayaknya ya belum jadi wah oh, uh, uang udah bisa lah betul maka bagus bener orang perlu punya purpose yang lainnya bukan cuma kebutuhan hidup kalau orang nya hanya kebutuhan hidup waktu dia udah punya banyak duit apa yang terjadi berhenti yang apalagi yang terjadi yang lainnya kawin lagi ya oke paling asik paling mudah oke apa yang terjadi berikutnya kalau kita leader, kita nggak bisa punya reason yang lain, maka bahasa kita dalam hal ngerekrut nggak banyak bahasanya. Cuman bisa ngerekrut memaksimalkan orang-orang yang punya kebutuhan necessity yang pertama. Oke, yang ketiga, kedewasaan. Jadi saya bekerja karena gue mau ngelatih humble. Kerja karena mau latih disiplin. Oke, okay. tantangan di kerjaan ada. SPJ belum isyut. Oke, okay. klaim belum beres. Tapi is oke okay, ya. Gua cobain kerjain terus. Tapi gua tahu, gue mau latihan tambah sabar. Proses ngejar Star Club tahun ini, mau ngejar PCC tahun ini, mau ngejar promosi tahun ini. Karena gue mau latihan, titik-titik, titik-titik, apa yang jadi titik-titiknya? Silahkan isi sendiri. Tapi pekerjaan tidak diragukan lagi, membentuk karakter kita. Kita berdoa, "Tuhan, saya pengennya diberkati secara finansial, padahal Tuhan pengennya membentuk karakter kamu dan saya." Dewasa yang keempat, the purpose of work yang keempat adalah yang namanya kita bekerja supaya kita punya kredibilitas. Oke, okay? apa itu kredibilitas? The quality of being trusted and believe in supaya kita punya panggung, banyak dari kita punya value bagus. Oke, okay? punya belief yang bagus. Dan kita perlu panggung ini untuk kita didengerin sama orang lain. Kalau ekonomi kita nggak bagus, kalau achievement kita nggak bagus, saya mau bilang nggak ada yang orang yang akan ngasih panggung sama kamu. Setuju nggak? Waktu Westi dapat star club, oke? Okay? Westi Revin dapat double star club, ya? Panggung orang berikan banyak. Kemarin Edo dan Ebo ulang tahun. Gue bilang sama Edo, Oke, okay, Edo, lu balas email, balas WA, kayaknya tiga hari perlu siap-siap, dok. Karena Edo sharing di mana-mana banyak. Saya percaya tuh pasti yang selamatin yang segala macam akan banyak banget. Semakin kita punya prestasi, maka kita punya panggung. Untuk apa? Untuk message. Yang lu punya, lu boleh ceritain. Kalau lu nggak punya panggung, kalau lu nggak punya kredibilitasnya, orang nggak akan dengerin kamu. Oke, okay? yang keempat, kredibilitas, dan yang terakhir, wow. the purpose of work yang kelima adalah untuk membantu orang lain. Charity, membantu orang lain di sini bukan hanya fokusnya kayak kita sehari-hari kita bilang kita bantu orang bukan tapi benar-benar kerja uh, uang udah nggak kekurangan tapi gua kerja benar-benar pengen helping others pengen buat yayasan pengen buat misi dan lain sebagainya dan itu pula kita lakuin hari-hari ini bahkan dari awal bahwa kita bekerja untuk membantu orang lain. Sebuah fase yang nomor lima adalah ketika financial lo udah independen, artinya dari segi aset, asetnya yang kamu punya, entah deposito, entah logam mulia, emas yang harganya naik terus hari-hari ini, oke, okay? dari semua aset investasi yang lo punya, sebenarnya expense biaya hidup udah beres. Dan lu tetap bekerja untuk bantuin orang lain. Oke. Okay. Level ini kayaknya level Victor ini kayaknya. Nih ya. Levelnya ya. Yang saya tahu udah ada di sini kayaknya Victor. Tepuk tangan buat Victor dong teman-teman. Oke. Okay. Nah. Yaitu untuk helping others. Nggak harus kerja. Nggak harus struggle. Nggak harus. Dari koinnya Victor udah naiknya lagi bagus banget nih ya. Kayaknya nih nah. Tapi Loh. Tapi tetap memutuskan untuk bantu orang lain. Oke, okay. cara sederhana itulah: lima. The purpose of work dari yang paling permukaan, nomor satu sampai yang lebih tinggi, nomor lima. Apakah harus berurutan? Saya kurang paham. <tuh> Tapi itulah lima hal alasan kenapa the reason, the purpose kenapa kita perlu bekerja. Ada yang mau nanya? Sampai sini. Kalau nggak ada ya kok silakan kok. Uh, tarik waktu kita tahu Oke, okay. menarik. Waktu kita tahu bahwa purpose of work itu bukan cuma untuk mencukupi kebutuhan. What if ada orang-orang yang gak pernah cukup kebutuhannya sehingga dia sibuk mikirin terus buat dirinya sendiri? What do you think? Bagaimana kalau orang-orang gak pernah cukup kebutuhannya ya? Artinya, ekonominya dihitung, itu memang income-nya belum bagus. Gitu maksudnya, kok? pak. income belum bagus atau kayaknya gede Oke. Okay. Kalau yang kedua, kalau kepengennya gede banget ya, maka perlu ikut kelas nanti, uh, kelas financial planning. Oke, okay, perlu ikut kelas memisahkan mana sih yang namanya kebutuhan dan keinginan. Oke, okay, supaya hidupnya kita boleh, apa ya, supaya hidupnya kita itu boleh sesuai lah, supaya hidupnya kita itu asik gitu ya, punya tujuan cukup buat saya. Tapi nggak berhenti hanya cukup buat saya, tapi limpah buat orang lain. Jadi buat yang kedua sebenarnya ikut kelasnya berharap membantu supaya gaya hidup lifestyle-nya lu jangan melompat terlalu tinggi gitu kan. Oke, okay. tapi untuk yang pertama, gimana kalau di kerjaan dia di luar sana? Pertanyaan bagus. Boleh next. Bagaimana kalau dia enggak menyelesaikan nomor satunya belum beres-beres? Gimana kalau dia kerja udah lima tahun, 10 tahun, memang secara keuangan uangnya belum bagus. Benar kan? Apakah tetap perlu stick di nomor satu atau lari ke ketiga, ke kelima? ke 4, ke <laughs> Oke. Okay. Nah, saya nggak tahu dengan yang di luar sana, tapi waktu Andre nyiapin ini, saya keingetan hari Kamis kemarin sempat ngobrol juga. Jadi, kalau ada di antara kita yang udah sekian lama ada di prudensial, oke, okay? tapi kebutuhan sandang, pangan, papannya belum tercukupi. Sekali lagi, sekali lagi ya, udah beberapa tahun nih di legacy empat tahun misalnya ya tiga tahun tapi kebutuhannya nomor satu ekonominya belum meet the need buat anak kuliah punya rumah juga belum misalnya saya mau bilang itu nggak normal itu nggak seyokyanya begitu tuh oke nggak seharusnya teman-teman ada di legacy masih problemnya ekonomi Setahun dua tahun pertama is oke, okay. tapi kalau udah empat tahun lima tahun dan kenapa ya ekonomi gue masih problem itu sedih dan itu nggak biasa, oke okay, dan itu nggak biasa. Uh, kalau kita meeting Winatni atau meeting Densus, kita jarang ya nggak tahu inget kapan kita jarang ngomongin curhatnya aduh gimana ya SPP gitu ya sekolah anak gimana nggak ada nggak ada gitu loh aduh gimana ya uh, kontrakan nggak ada dan itu hal yang bagus kebayang kalau saya sama Riko ya udah 10 tahun dan masa depannya anda masih ngomongin gimana ya kontrakan ya gawat loh itu loh ya kan jadi kalau ngobrol sama teman-teman yang udah 8 tahun lima tahun di legacy meeting densus meetingnya itu mereka uh, uh, nanti uh, dari milan extendnya mau kemana nih ya oke okay? mau ke Venice kah Oke okay, mau, uh, oh Edo mau tujuh hari sama Ica berdua, bagus dong ambil waktu duaan. Oh sama kok Martin ikut ya? Oke. Okay. So, jadi ya Pak. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi perbincangannya kita itu bukan lagi level-level nomor satu teman-teman. Jadi kalau kita udah lama di prudensial, di legacy, dan masih PR yang nomor satu, saya mau bilang teman-teman punya banyak leader di sini, oke? Okay? Perlu nanya, menaburkan abu di kepala, mengoyakkan baju gitu ya? Karena enggak, enggak tempatnya di sini gitu loh. Bukan teman, bukan Enggak apa yang enggak seharusnya begitu gitu loh. Oke? Okay. Kalau setahun, dua tahun, dulunya punya hutang banyak gitu ya, Riko. Contohnya dulu punya debt banyak, datang ke sini. Wah, oh, setahun, dua tahun masih struggle, juggling. Saya dapat paham. Oke? Okay. Oke? Tapi kalau kita ada di sini, maka... Anda itu ada di bisnis yang kendaraannya ngasih income-nya besar. Jadi kalau teman-teman ada di luar sana, contoh, Andre kerjaan gue guru, gue punya misi dedikasi buat ngelatih anak kecil. Andre gue misi, gue pendeta, gue ustadz, mau dikirim ke Kalimantan. Ekonomi struggle. Kami dapat paham. Benar teman-teman? Benar. Tapi kalau di legacy dan lu jangan sampai ngerasa bahwa ya income pas-pasan nggak apa apalah Ya, bersyukur segini juga. That is not good. Nah, karena apa? Saya ada siapin. Next. Karena ada 35 orang yang mungkin badannya masih di sini ya, Oke? Okay? Tapi pikirannya <tuk> ya, sekarang ini tanggal 6 berangkat ya, Glenn ya? Tanggal 5, 6, 7, gue gak tahu yang mana. Oke? Okay? Mereka berangkat ke Milan. Satu legacy aja, ini bukan satu Bandung, bukan. Bukan satu Jawa Barat, bukan. Satu legacy aja, ini orang-orang ini pikiran udah setengah-setengah nih ya. <tuk> ya? <ternyata> <tuk ternyata> <tuk ternyata> <tuk ternyata> udah packing koper, berapa derajat ya di sana, ya mau fotonya gimana, mau makan apa aja, dress code-nya apa aja, aduh pakai sana pendek dingin gak ya? Oke, okay. Andre cerita begini bukan buat apa-apa, tapi supaya kalau kita ada yang ngerasa, gue udah beberapa tahun di sini, tapi income-nya nggak bagus. Nah kita perlu aware bahwa itu tuh nggak nggak begitu seharusnya gitu loh. Ya nggak begitu gitu. Normalnya itu nggak begitu. Kalau 35 orang, oke, okay, yang boleh jalan-jalannya ke Eropa, ditambah beberapa leader yang saya tahu income-nya bagus, juga nggak berangkat ke Eropa, gitu ya. Ya. Oke okay. So kalau hari ini Kita Nomor satunya belum beres Kebutuhan bekerjanya Belum beres nomor satu ya Kebutuhan hidup belum beres Teman-teman perlu Balancing Jangan juga terlalu ngawang-ngawang Dulu teman-teman Ya ke nomornya 8 kalau ada ya wah gue itu mau, wah gue punya proyek ya, harusnya society, masyarakat itu ya, aduh dulu jangan dulu, jangan dulu. <tik> Ke, kebayang gak? Saya bilang sama anak gue, kalau sekolah besar, pinter, tapi awal-awal lu jadi kerja di restoran kayak kerja di tukang pos, apapun yang lu bisa kerjain, kerjain. Jadi perlu balance nih antara think big sama act now nya perlu balance. Saya punya beberapa kenalan yang dari kuliah no worry soal think big nya no worry. Oke. Okay? Soal mimpi besarnya no worry. Tapi kebingungan nih. Ah, andai aja satu hari ya saya punya bisnisnya kayak dia. Kayak dia, kayak dia. Jadi, kalau hari ini kita datang ke legacy, nggak banyak mungkin, atau ada yang rumahnya aja belum ada rumah. Oke, okay? maka yuk kita support barang-barang untuk supaya setahun, dua tahun, tiga tahun dari sekarang. Oke, okay? teman-teman, ada di legacy dan kebutuhan hidup nomor satunya aja. Mulai dari nomor satu, boleh terpenuhi. Sandang, pangan, dan punya rumah. Oh, hari ini culture-nya beda. Rumah ngontrak nggak apa-apa. Bener? Supaya uangnya bisa di-save nggak masalah. Tapi lu ada uang buat beli rumahnya. Bener? Kalau uang buat beli rumahnya nggak ada, kan bingung juga dong ya saya <laughs> ya, mau ngontrak biar murah belum teruji itu sebenarnya ya belum teruji ya karena, jang karena jangan karena jangan-jangan sebenarnya nggak punya duitnya jadi kalau yang tinggalnya masih sama orang tua udah nikah yuk kita bareng-bareng yuk kita bangun yuk kita kerja 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 dan perlu balance. Nomor 2 nya bagus, nomor tiganya ada, tapi nomor satunya juga, yuk. Karena di tempat ini sangat-sangat achievable. -sangat ya. Kalau saya bilang mudah, teman-teman yang intelektual nggak asik dengarnya tuh. Apa sih bisnis yang mudah kok ada bisnis bisa mudah ya? Kan nggak asik. Tapi kalau mudah dalam artian 35 orang aja bisa gitu loh. Jadi ini tuh bukan rocket science. Untuk lu punya income 20 juta, 40 juta sebulan, 80 juta sebulan di prudential itu bukan. Lu kayak butuh kayak siapa yang punya Tokped? Punya tok Tokopedia lu siapa? William siapa? Tanu Jaya. Nah ini bukan kayak lu jadi kayak William Tanu Jaya. Ya, satu dari jutaan orang enggak, 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 Kalau mau punya income yang sejahtera, ya, hanya sama leadernya, eh, ajarin gua dong. Eh, bentuk gua dong. Alignment. Eh, ajarin, kasih tahu saya dong. Karena leader-leadernya kamu, udah bisa lakuin. Untuk menjawab nomor satu, nomor dua, tiga, empat, dan lima. So harapannya kita, harapannya kita leader leader di legacy. Teman-teman bangun pagi, ya. Oke, saya mau bantu siapa ya? Kan asik tuh. Oke, gue bisa helping other siapa? Siapa yang orang yang gue bisa bantuin financial planningnya? Siapa yang gue bisa rekrut? Asik. Kalau terlalu mengawang-awang. Bangun pagi oke okay, bisnisnya apa lagi ya. Aduh gua sampe pengen umur 55 pensiun. free time oh, oh, boleh tapi jangan sampai kita miss yang hari-hari ini. Cek keuangannya kamu dan saya. Tahun 2023 ada peningkatan atau enggak? Simpel kan? 2024 cek API-nya. Oke okay, ada peningkatan atau enggak? Karena sekali lagi di tempat ini achievable bilang kiri kanannya achievable untuk punya sejahtera di legacy achievable achievable Zaman dulu kita ada parade Ya. Oke, okay. jangan <laughs> dulu ya ada kalau kita baru bisnis talk ada parade. Siapa yang income-nya 80 juta ke depan nih 10 12 tahun yang lalu ya. Memang zaman itu mungkin masih dibutuhkan yang kayak begitu ya. Oke. Okay. Siapa yang income-nya 2 80 juta maju ke depan ya. Siapa yang income-nya 150 juta maju ke depan. Oke. Okay. Kita nggak lakuin itu lagi udah bertahun-tahun. Tapi juga jangan sampai orang merasa kalau income-nya kecil, yang ngerasa ah jangan-jangan yang lain kecil juga. Enggak, oke, okay. enggak, ya, cuma bingung dikasih tahu, takutnya kayak showing show, show off, ya nggak sih? Enggak dikasih tahu, bingung, ya. Dilema ini namanya dilema. Tapi percayalah kalau ngobrol sama leader-leader kamu, kah Winatmi ya, urusannya itu udah asik banget. Ego mau bayar ini, ego mau beli rumah, ego mau dari segi financial ya, menurut saya asik banget. Tepuk tangan buat kita semua dong teman-teman dong. Oke? Okay. Jarang-jarang kita cerita ini tapi supaya teman-teman punya feel-nya. Oke, okay? bahwa punya confident-nya bahwa di legacy untuk punya income 100 juta dalam waktu 4 tahun itu achievable. Itu banyak kita dengar, banyak kita lihat. Tapi hari-hari ini kita jarang untuk showing, show off-nya jarang. Oke? Okay? Baju ya, Uniqlo. Jadi, kalau pakai baju Uniqlo, kembaran. Glenn kembaran, Mai kembaran ya. Sebelum Glenn beli Uniqlo, Glenn itu gatel pakai Uniqlo ya. Cuma karena lingkungannya pakai Uniqlo, ikutan dia pakai Uniqlo. Oke, okay. slide terakhir, slide kedua terakhir. waktu kita punya hambatan, waktu kita punya stuck nansi, oke, waktu kita punya mental uh, apa ya barrier mental apa ya, mental block, ah nggak papalah, ya, gua kerja tapi ekonomi nggak bagus, ah nggak papalah, oke, okay? ah nggak papalah, uh, uh, gua nggak mau break di hal ini. Saya nggak mau lakuin hal yang ini nggak apa, apa lah. Ada sebuah cerita bagus. Ini gambarnya belum tentu gambar ini, cuman ceritanya beneran. Jadi ada uh, pegawai petugas dari zoo, dari kebun binatang, Disuruh datang ke rumah seseorang karena ada satu orang yang tinggalnya bersama dengan ular, ular besar, dia tinggalnya bersama dengan ular. Oke? Okay? Padahal banyak orang tahu ular itu bahaya, betul? ular itu eh, apalagi ya, enggak jinak betul ya bukan kayak anjing lu ajak ngobrol main-main bukan ini bukan pet ya oke mirip kayak kita yang tahu bahwa kita punya keterbatasan aduh gue pengen punya ghost ini ya tapi ah nggak papa lah juga toh nggak papa sama kayak orang itu yang punya ular jadi waktu petugasnya datang dia kaget dia liatin di kandang ular, di kandangnya mana ularnya? Oh enggak, ularnya tidurnya sama gua. Ular besar tidur sama yang punyanya. Oke? Okay? Si petugasnya kaget. Oke? Okay? Pas liatin coba bawa ke kamarnya gimana? Pas tidur, pas tidur gimana? Pas tidur malam-malam suka bangun enggak si ularnya ini? Oh iya, Ih, lucu banget tau nggak? Ya kalau bangun ya dia suka muter-muter gitu ya perutnya dijalanin gitu liatin perutnya tangannya ih lucu banget tau gak sih ya ih dia itu bener-bener malam-malam perhatian malam-malam dia masih ngajakin main petugas dunia bilang begini ular itu sebelum dia makan sesuatu dia ngeliat dulu bowel perutnya ular masuk nggak sama yang dia mau makan. Jadi hal-hal yang lu bilang lucu tadi, ya sebenarnya ular itu lagi ngira-ngira. Kalau saya makan udah bisa belum? Kalau saya makan udah masuk belum? Udah ketelan belum? Slide terakhir next. Setiap hambatan, habit, jelek. Setiap hambatan untuk kita bikin terobosan. Dan itu berulang terus-menerus. Menetap. Oke? Okay? Kita anggap nggak apa-apa deh. Anak gua nanti SD nggak tahu sekolah di mana, nggak apa-apa deh. Ya? Rumah belum ada, nggak apa-apa deh. Pasti karena ada kebohongan yang kamu percayai. Oh market lagi nggak mudah. Oh umur segua mah nggak bisa. Oh produk yang saya jual mah nggak bisa. Oh untuk jadi punya tim sebesar kayak Kowili mah kayaknya butuh orang hanya kayak Kowili kepintarannya. Oh sekarang mah nggak bisa. Mungkin dulu bisa. Untuk setiap Hambatan dari terobosan pasti ada kebohongan yang kita pegang. Yang sekarang mungkin masih kayak kecil, masih lucu, kayak ular kecil lucu. Tapi kalau kita nggak selesaikan, kalau kita nggak ambil sebuah tindakan breakthrough, oke, okay, ya. Gue tahu nih, saya punya mimpi besar. Tapi gue perlu tahu nih apa action yang saya bisa lakuin sekarang. 2024. Enggak boleh sama seperti 2023. 2024. Kita perlu greater together. 2024. Yang boleh menikmati punya hubungan keluarga lebih bagus. Punya kesejahteraan lebih bagus perlu lebih banyak orang daripada tahun 2023. Perlu ada lebih banyak orang yang urusannya adalah, eh gimana gue bisa pelunasan sebagian APR. Eh gue mau beli, gue udah beli mobil, gue mau lunasin gimana. Eh gue mau punya dream, anak sekolah tempat yang paling bagus. Perlu lebih banyak di legacy. Di tahun 2024, Orang-orang yang hidupnya berkelimpahan. Kurang kedengeran yesnya? Yes. Yeah. Yeah. Bilang ke depan, ke belakangnya. Maksudnya kamu loh, itu kamu loh, itu kamu. So, dari lima purpose of work, mana yang kamu mau? lakuin, Andre kebutuhan saya udah cukup, congratulations, tenang. tapi gue mau latihan di yang nomor tiga, maturity. ah gue mau latihan disiplin, Dere. ah gue mau latihan bantu orang. karena ekonomi gue udah bagus, gak ada masalah, bersyukur dulu orang tua tinggalin uang yang lumayan buat kita. oke bersyukur istri punya uang, suami punya tabungan dan lain sebagainya. tapi gue mau helping others. Aku mau bantuin orang lain. Aku mau mengembangkan potensi yang Tuhan udah kasih. Saya mau bilang welcome to legacy. Welcome to legacy. Di fase manapun kita ada, yuk kita bareng-bareng. Saling bantu membantu. Oke? Okay? Semua dari kita punya kelemahannya, termasuk saya kalau saya kelemahannya. Saya itu dulu nggak punya mimpi yang besar. Yoke tahu banget. Makanya ingat nggak? The momennya dalam hidup Andre, saya suka cerita. Waktu lagi, makan apa? Makan lotek di Mahmud. Karena buat gue nggak ada uang juga nggak masalah. Mimpinya Andre kuliah, dulu papa income 6 juta kalau nggak salah tahun itu. Mimpi saya saya bisa punya income 2 juta. Tuhan Yesus terima kasih kalau income-nya 2 juta. Ya, pulang ke rumah, ada suami, eh suami lagi. Ada istri. Ada yoke jemput, anak-anak jemput, sore-sore masih ada matahari, bilangin papa pulang. Ya, buat saya, aduh Tuhan itu udah bahagia banget. Yes, sampai sekarang saya masih rasa itu bahagia banget. Oke, okay? tapi saya perlu dibentuk untuk hidup bukan tentang apa yang saya rasa cukup. Tapi perlu untuk ajarin, perlu untuk ajakin, perlu untuk anak-anak melihat hal yang lebih tinggi. Perlu anak-anak punya pilihan hidup yang lebih baik daripada saya sebagai papahnya. Di foto IG saya posting cuman sekali, jarang-jarang posting ada IG boleh dibuka tolong. Oke, okay. di foto IG terakhir cerita penutup. Di foto IG saya posting uh, waktu kemarin lagi ke Aussie. Oke. Okay. Nah, uh, buat saya ini precious karena dulu waktu masih kecil bosnya papa pernah bilangin, "Dre, nanti kamu kalau kuliah ke Aussie." Ya, masih tahun 96 97 bilang begitu. Nanti bosnya papa yang bayarin. Gue udah seneng dong, karena SMA sempat di AUSI 3 minggu. Wah, asik nih. Ya, 98 apa yang terjadi? Krismon, dolaran jadi 10 ribu. Berapalah gue gak tahu. Semenjak dolar mahal, maka percakapan bos tidak ada lagi ya. <laughs> udah gak pernah dibahas. Oke. Jadi, mungkin buat banyak dari teman-teman, kuliah di AUSI itu hal yang Wah, biasa aja lah dulu gue juga bisa. Tapi buat saya pribadi ya ini uh, main feeling gue. Kenapa? Karena saya bilang tulisan di sini nih. Tujuan parenting adalah menggendong anak di pundak ayah. Terlepas dari apa yang jadi keterbatasan, luka dan catatnya orang tua orang tua kita juga. Tapi harapannya adalah kita sebagai orang tua mampu menggendong anak-anak kita sehingga akhirnya anak-anak mampu melihat lebih tinggi, punya pandangan yang lebih luas, mengejar yang lebih jauh dan akhirnya dapat mencapainya. So, kalau kita punya level di level A, yuk kita buat generasi setelah kita levelnya lebih tinggi lagi. Supaya mereka bisa bilang, dulu papa saya cuma SMA. Nggak kuliah, nggak beres. Eh gue bisa beres lo kuliah, papa mama support uangnya, kan asik, ya. ya kan, kan asik, itu yang kita alamin buat anak-anak dan itu juga yang kita kerjakan sebagai leader di legacy. Harapannya kita orang-orang yang kita bawa ke bisnis ini, oke? Okay? Boleh melihat yang lebih tinggi. Boleh mencapai income 100 juta. Dari dermu empat tahun akhirnya bisa 100 juta sebulan. Harapannya teman-teman lebih cepat tiga tahun setengah. Tiga tahun boleh punya income 100 juta sebulan. Pengennya kita menggendong kamu melihat lebih tinggi. Thank you banget semuanya. Selamat pagi.